Let's go. Bingung memilih mobil yang irit bensin tapi tetap stylish? Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan membahas rekomendasi mobil paling irit di tahun 2024. Yuk cari tahu mobil LCGC mana yang paling cocok untuk Anda. Sebelumnya, tahukah Anda apa itu LCGC? LCGC adalah singkatan dari Low Cost Green Car. Mobil-mobil ini dirancang untuk hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Cocok banget nih buat Anda yang sering berkendara di kota dan ingin mengurangi pengeluaran untuk bensin. Ini dia 5 mobil LCGC rekomendasi dari Otosia untuk kalian. Yang pertama, ada Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Generasi terbaru Agya dan Ayla menawarkan opsi mesin 1200cc yang lebih bertenaga dan halus. Penggunaan teknologi VVT-E pada mesin 1200cc membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa mesin. Meski mesin 1200cc lebih bertenaga, hasil tes menunjukkan konsumsi bahan bakar yang sangat baik. Hanya dengan menghabiskan BBM sebanyak 15,5-16 km per liter rute kombinasi dan 20 km per liter rute bebas hambatan. Cukup irit di kelasnya, bukan? Yang kedua adalah Honda Brio Satya. Brio Satya menawarkan versi facelift dengan mesin 1,2L-nya. Brio Satya generasi kedua menjadi pionir di kelas LCGC dengan menawarkan opsi transmisi CVT yang memberikan perpindahan gigi yang lebih halus. Hadirnya teknologi EVTEC yang setara dengan VVT-E pada Toyota membantu mesin Brio Satya bekerja lebih efisien dan menghasilkan tenaga optimal. Secara konsumsi bahan bakar, Brio Satya dikenal cukup irit dengan rata-rata konsumsi sekitar 17 km per liter di perkotaan dan bisa mencapai 22 km per liter di jalan tol. Yang ketiga, datang dari produk lokal yakni Datsun Go. Meskipun sudah tidak diproduksi, kelebihan-kelebihan yang dimilikinya tetap membuatnya menarik untuk dilirik. Dengan mesin HR12DE yang sama dengan Nissan March, Datsun Go yang bertenaga mesin 1200cc ini mampu memberikan tenaga yang cukup untuk akselerasi yang responsif. Bahkan dilengkapi dengan transmisi CVT yang halus dan lampu LED yang hemat energi. Secara konsumsi bahan bakar, Datsun Go berhasil mencetak hingga 20,3 km per liter untuk rute kombinasi dan 23 km per liter untuk rute bebas hambatan. Keempat, yakni Suzuki Karimun WagonR. Merupakan pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari mobil dengan konsumsi BBM irit dan harga yang terjangkau. Mesin K10B 3 silinder yang digunakannya terkenal dengan minim getaran. Berdasarkan beberapa tes, mobil bermesin 1000cc ini mampu mencapai konsumsi BBM hingga 19 km per liter di rute kombinasi dan 22 km per liter di jalan tol. Selain irit BBM, Karimun WagonR juga memiliki kelebihan lain seperti desain yang sederhana namun fungsional, serta suku cadang yang mudah ditemukan. Kemudian yang terakhir adalah Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Keduanya sama-sama menawarkan efisiensi bahan bakar yang baik di kelas LCGC. Pilihan antara keduanya mungkin akan lebih bergantung pada preferensi pribadi terhadap merek, fitur tambahan, atau desain eksterior dan interior. Calya dan Sigra menggunakan mesin 3 NRFi yang juga digunakan oleh Agya dan Ayla. Menariknya, kedua mobil ini masih menawarkan opsi transmisi manual selain adanya otomatis. Secara konsumsi bahan bakar, dalam pengujian kombinasi jalan tol, keduanya mampu mencatat sekitar 17-18 km per liter di perkotaan dan 20 km per liter di jalan tol. Ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam kelas LCGC. Itulah beragam rekomendasi pilihan mobil LCGC yang sangat irit bahan bakar versi Otosia. Pada akhirnya, pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan, kebiasaan berkendara, dan anggaran Anda. Lalu, LCGC mana yang menurut Anda paling sesuai dengan gaya hidup Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar ya!